Alhamdulillah diperdaya oleh Bapak Anso itu menghibur warga Cepun semuanya dalam kondisi perut yang super kenyang malam ini. Luar biasa sambutan gangan mayong, goreng mayong, gangan pulang. Luar biasa sih kami Bapak Anso itu tetap menghibur kita semua dalam satu momentum waras tahun adat dan tradisi serta budaya sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah warisan leluhur yang tak terhingga. Secara lebih luas, ritual maras tahun dapat dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikan yang telah mereka peroleh pada tahun lalu dan sekaligus permohonan perlindungan untuk tahun berikutnya. Kenyang ini tetap bertahan sampai rumah dan jangan ada perasaan yang dibuang cacingan dikit. Ya. Baik, kami akan hadirkan satu persatu jajaran artis Fantasi Elektron yang hadir malam hari ini dengan postur tubuh tinggi semampai dan selalu dengan penuh percaya diri dia hadir kepada para dan menyapa para seluruh warga Cepun dan sekitarnya, terutama para remaja, kaula muda, bahkan dewasa dan manula. Malam hari ini kita berawal menjadi satu Sherly Malaysia. Akan sama anda semua kolaborasinya bersama sang keyboardis Bambang Getolen Asmal. Yo, guys. Biduan-biduan satu dua orang penyanyi ataupun artis kita ada job insya Allah dipercaya oleh Intik. Aku nak ikut sampai lang pening aku, jangan sampai kebanyak gila letih mayan. Tapi alhamdulillah itulah karena pesona yang masih tetap terjaga. Baik para seluruh warga Cepun dan sekitarnya yang kita geser waktu jumpa kita pada kesempatan kali ini dua jajaran-jajaran artis Fantasi akan hadirkan ke hadapan.
itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan mengucapkan banyak terima kasih. Mohon dukungan, like dan subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa.